Dan kasus ilegal akses yang menyeret ahli kecantikan, Dr. Richard Lee memasuki babak baru. Berkas perkara kasus tersebut telah dinyatakan lengkap alias P21 oleh kejaksaan yang membuat tersangka harus ditahan di Polda Metro Jaya. 3 hari sudah tersangka kasus ilegal akses terhadap barang bukti, Dr. Richard Lee ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Penahanan ahli kecantikan ini dilakukan penyidik dalam rangka persiapan penyerahan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta setelah berkas perkara dinyatakan lengkap alias P21. Dr. Richard Lee dijemput petugas dari kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan pada Senin malam lalu. Dan di luar dugaan terjadi penahanan. Jadi bukan ditangkap, bukan diamankan, tapi ditahan. Saya tanya, apa dasar penahanan? Dasar penahanannya adalah karena 1, berkas ini sudah dinyatakan lengkap. Jadi P21 tahap 1 clear. Sebelumnya, Dr. Richard Lee ditangkap Polda Metro Jaya di kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan tanggal 11 Agustus lalu. Pakar kecantikan ini ditangkap lantaran kedapatan mengakses akun media sosial miliknya yang sudah disita dan dijadikan barang bukti oleh penyidik. Usai diperiksa, Richard Lee tidak ditahan, diizinkan pulang pada keesokan harinya karena dinilai kooperatif.